Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, ini cabai rawit Tenar Tavi. Saya penyemprotan cuma 2 minggu sekali. Karena tidak terlalu terurus, saya lebih fokus ke cabai rawit, serasi, dan roket. Tapi alhamdulillah, untuk hasil cabai keriting Tenar Tavi ini sangat memuaskan. Padahal perawatannya minim sekali, 2 minggu sekali untuk penyemprotannya. Sahabat tani bisa lihat buahnya mantul. Karena apa? Biarpun saya penyemprotan 2 minggu sekali, buah juga sampai atas. Karena saya penyemprotannya tepat dan akurat. Nah, ini untuk nutrisi D ini tetap saya pakai untuk terus supaya bakalan tunas ini tetap tumbuh terus, tidak berhenti. Dan nutrisi D saya tambah pas foliar. Untuk dosis pemakaian ini saya kasih 1,5 sendok, ini juga 1,5 sendok, dan untuk pas foliarnya 1 tutup. Ini yang nutrisi. Saya tidak memakai insektisida untuk hari ini karena saya cek tunasnya aman. Terus yang kedua fungisida, saya pakai BM konsol, saya kasih takarannya 1,5 sendok, dan racikan sahabat tani yang cair ini saya kasih 1,5 tutup. Itu aja penyemprotan saya untuk hari ini, cuma fungisida dan nutrisi. Karena untuk hama saya cek aman, ulat gerayak, lalat buah nggak ada, aman. Sahabat tani bisa lihat ini sampai nggak kuat menahan berat buah ini, mantul. Nih, jos gandos, cabai keriting Tenar Tavi tahan virus. Tanaman tidak terlalu tinggi, akan tetapi buahnya mantul. Dan nanti mungkin ini akan segera saya petik hijau, tidak masalah. Karena saya ngejar target untuk sahabat tani semua. Banyak yang mengajukan untuk membuat video playlist. Nanti ini lahan bekas, langsung akan saya tanami cabai rawit. Dari awal pengolahan lahan ataupun nanti step-step yang harus saya lakukan, cara menanam di lahan janda nanti akan saya videokan bertahap, supaya sahabat tani bisa mencontoh ataupun mempelajari teknik-teknik yang saya lakukan untuk menanam cabai rawit di lahan bekas ataupun lahan janda. Nanti akan saya liput, akan saya publikasikan sampai finish, biar untuk sahabat tani paham dengan detail step-step yang harus dilakukan dari awal pengolahan lahan sampai panen. Nanti kendalanya apa saja sahabat tani bisa paham. Oke sahabat tani, mari kita cek-cek di sebelah sana cabai keriting Tenar Tavi. Buahnya aman, jadi tidak harus memakai beberapa macam produk. Kita buat simple, lebih ekonomis, supaya budget perawatan tidak membengkak. Kita gunakan saja, seumpama saya seperti ini. Karena apa? Saya menggunakan cuma fungisida dan nutrisi, karena hamanya tidak ada, tunas aman, tidak keriput, tidak terserang tungau maupun trip, lalat buah aman.
Karena itu saya cuma spray pakai nutrisi dan fungisida. Biarpun ini tidak ada patek ataupun bercak daun, fungisida tetap saya pakai karena mengingat kondisi curah hujan sangat tinggi, sangat ekstrim di Temanggung sini. Jadi untuk fungisida tetap saya pakai karena untuk melindungi supaya buah cabai ini aman dari jamur Phytophthora ataupun bakteri sejenis lainnya. Jadi lebih simpel, lebih irit. Saya cuma menyeprai menggunakan nutrisi dan fungi. Akan tetapi nutrisi dan fungi yang saya pakai itu tepat dan akurat. Maka dari itu budget pengeluaran lebih ekonomis ataupun lebih ngirit. Nah ini sahabat tani, jadi cabai rawit Tenartavi ini dulu saya tanam di lahan janda, tidak memakai pupuk dasar. Dan untuk cabainya juga mantep-mantep ya, tidak terlalu ngeruwel, lurus ini. Tapi buahnya sangat gembel. Ini saya tanam di lahan janda, hasilnya pun juga memuaskan. Buahnya juga hampir sampai ke tanah ini. Alhamdulillah, biarpun tidak terlalu terurus, tapi buahnya mantul. Nah ini sahabat tani, ada yang sampai doyong-doyong ini, nggak kuat menahan beban buah ini. Ini cabai rawit Tenartavi. Untuk tunas atas juga aman. Jadi untuk cabai keriting Tenartavi ini bagus, bentuk fisiknya sangat disukai pasar. Kalau tidak terlalu ngeruwel seperti ini, mantap. Untuk sahabat tani, ini cabai keriting Tenartavi ini memang sudah tahan virus bule, jadi aman ya. Ini tanaman tidak ada yang terkena virus gemini ataupun bule, karena bibitnya sudah tahan virus. Tinggal kita perawatan supaya buahnya lebat dan aman dari patek ataupun layu. Ini sahabat tani, saya, nah ini cabai keriting Tenartavi, kurang lebih panjangnya satu jengkal ini, kurang lebih panjangnya satu jengkal, mantap, sangat disukai oleh pasar, dan cabainya pun lurus, tidak ngeruwel-ngeruwel. Nah ini salah satu cabai keriting yang digemari oleh pasaran. Cabainya tidak terlalu besar diameternya, cabainya panjang dan lurus. Untuk cabainya gilap, keras, padat sekali nih. Ini otomatis bobot. Ini efek dari spreyan nutrisi B, nutrisi D dan bas foliar. Mantul.
Oke, sahabat tani, jadi pada dasarnya untuk perawatan cabai itu sama, maupun cabai keriting ataupun cabai rawit, tomat, terong itu sama. Bisa menggunakan metode sahabat tani. Contohnya ini saya uji coba formulasi nutrisi B dan nutrisi D disertai racikan sahabat tani fungisida. Itu hasilnya memuaskan. Nih. Terus ini juga saya pupuk susulan kemarin di umur 45 hari menggunakan NPK dan saya tambah menggunakan itu humic acid dari Dharma Ayu. Jadi untuk hijaunya hijau awet, tebal daunnya. Fungisida juga boleh memakai jamurlang ataupun konsol boleh. Mantul. Jadi untuk sahabat tani mau menanam cabai di lahan janda ataupun lahan baru itu nggak masalah. Cuma beda teknik, kalau lahan baru menggunakan pupuk dasar, dan jika lahan janda tidak menggunakan pupuk dasar dan tidak memerlukan olah lahan lagi. Tinggal kita sterilkan untuk lahannya. Nanti seperti ini contohnya. Setelah nanti tanaman cabai keriting Tinar Tafi ini habis, lalu kita potong dan kita buat lubang yang buat pupuk susulan nanti buat bibit baru. Sebelum kita tanami bibit baru, kita kocori fungisida racikan sahabat tani yang tepung ditambah insektisida untuk membasmi bakteri-bakteri serta hama pengerap di dalam tanah. Setelah itu 3 hari baru kita tanami bibit lagi. Nanti setelah umur 1 minggu seperti biasa perawatannya sama, menanam cabai di lahan baru, kocor-kocor, rolling spray, kocor, rolling spray, itu saja. Oke sahabat tani, demikian video pendek dari kami, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia, sukses selalu. Cabai keriting Tinar Tafi, mantul. Jos. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up.